Di dunia dinosaurus. Teman-teman, ada telur tuh di sana. Yuk kita lihat ke sana. Yuk. Ada sebuah telur. Telur berwarna kuning. Tiba-tiba ia menetas. Goodbye dino. Wow. Yuk kita mengaum keras. Ayo melompat-lompat bagai anak dinosaurus. Wow. Kok serunya. Ada sebuah kotak-kotak berwarna. Terima kasih, Dino. Yuk kita mengaum keras. Ayo melompat-lompat bagai anak dinosaurus. Wow, wow. Oh, serunya. Itu ada sebuah pot. Pot berwarna biru. Tiba-tiba ia berjalan. Goodbye, Dino. Wow, wow. Wah, cantiknya. Terima kasih. Yuk kita mengaum keras. Ayo melompat-lompat bagai anak dinosaurus. Wow. Oh, serunya. Har, 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 har. Kami semua gembira. Bermain dan tertawa. Dengan Dino. Wow. Jojo punya dinosaurus terbang. Wush. Nana punya dinosaurus besar. Prok, prok. Didi punya dinosaurus galak. T-Rex. Teman-teman, kalian suka dinosaurus gak? Suka, suka. Hai semua. Hai Prof. Gogo. Nah, mau ikut Prof nggak? Kita lihat dinosaurus. Dinosaurus? Tapi, dinosaurus sudah nggak ada. Kita pakai kacamata ini untuk masuk dunia dinosaurus. Hebat ya! Wow. Semua sudah siap? Yuk! Kita sudah sampai di dunia dinosaurus. Wah, dinosaurus! Besar-besar. Lebih besar dari yang dibayangkan. Yuk kita mengaum keras. Ayo melompat-lompat seperti anak dinosaurus. Hah? Pterodactyl. Ini namanya pterodactyl. Jojo suka pterodactyl karena pterodactyl bisa terbang. Lihat, dia makan ikan tuh. Hai pterodactyl. Pterodactyl kesukaan Jojo loh. Lihat, sayapnya besar. Mau kemana itu? Pterodactyl kasih kita buah-buahan. Baik sekali hatinya. Terima kasih. Yuk kita mengaum keras. Ayo melompat-lompat bagai anak dinosaurus. Hah? Brachiosaurus. Wah! 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 Dinosaurusnya besar. Hehehe. Inilah Brachiosaurus. Wow, wow. Dia makan daun tuh. Lehernya panjang agar bisa makan daun. Kenapa ini? Yuk turun. Wih. Terima kasih, Brachiosaurus. Wow.
dinosaurus. Anak dinosaurus apa ya ini? Teman-teman, ini anak pterodaktil bukan? Bukan. Anak brachiosaurus ya? Bukan, bukan. Kayaknya Didi tahu deh. Ini anak T-Rex. Nah, betul itu. Tyrannosaurus Rex. Dia makan daging, tahu? Lari! Yuk kita berlari cepat, ayo melompat lompat lari dari dinosaurus. Tyrannosaurus Rex. Kita terjebak. Terima kasih, Prof. Gogo. Kami senang deh ke dunia dinosaurus. Sama-sama. Teman-teman, saatnya untuk tari dinosaurus. Sungguh gembira bersama-sama. Ore, ore. Teman-teman, hari ini kita ke dunia dinosaurus. Kita bertemu pterodaktil dan brachiosaurus. Setelah itu, kita dikejar sama T-Rex. Takut. Untungnya, pterodaktil datang menolong. Yeay! Teman-teman, nanti kita ke dunia dinosaurus lagi ya. Aku merasa sangat senang hari ini. Yuk menyanyi bersama-sama. Ora, ore! Aku raja yang bahagia dan suka menyanyi. Ayo semua ikut aku menghibur kota ini. Saat raja berjalan, Didi bermain gitar. Dan raja pun main gitar, main bersama-sama. Aku raja yang bahagia dan suka menyanyi. Ayo semua ikut aku menghibur kota ini. Saat raja berjalan, Nana main suling. Dan raja pun main suling, main bersama-sama. Tulat tutut lalit. Yeay! Aku raja yang bahagia dan suka menyanyi. Ayo semua ikut aku menghibur kota ini. Saat raja berjalan, Jojo bermain drum. Dan raja pun bermain drum, main bersama-sama. Dung 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 dung. Yeay! Aku raja yang bahagia, ayo semua menyanyi. Bermain gitar, jeng 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 jeng. Bermain suling, tutu-tutu lalit. Bermain drum, dung-dung-dung-dung. Semua riang gembira, semua riang gembira. Hora, hore! Ini kisah tiga sahabat. Mereka berteman baik dengan raja. Pada suatu hari, mereka pergi ke istana untuk bermain dengan raja. Saat mereka di istana,
Raja sedang sedih ya? Raja, kenapa? Aku sedih. Silofonku hilang. Hah? Menghilang? Ya ampun, bagaimana ini? Raja jangan sedih. Biar kami bantu cari. Ah, yang benar. Terima kasih. Teman-teman, mau bantu cari bersama? Mau. Itu bunyi silofon raja. Yuk kita cari sama-sama. Yuk, hora! Itu Pak Beruang, tukang kebun istana. Pak Beruang sedang main silofon ya? Pak Beruang, silofonnya punya siapa? Oh, ini ya. Tadi Pak Beruang temukan di istana. Pak Beruang mau menghibur teman-teman Pak Beruang. Itu silofon milik raja loh. Hah? Yang benar? Pak Beruang nggak tahu ini milik raja. Lain kali bilang dulu kalau pinjam barang. Baiklah, Pak Beruang minta maaf. Gak apa, sekarang silofon sudah ketemu. Yuk kita temui raja. Mana silofon raja? Ya ampun, silofon raja hilang lagi. Nah, itu silofon raja. La 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 la. Cepat kejar. Pintunya dikunci. Kita lewat pintu lain. Ya ampun, ada dua jalan nih. Teman-teman, bunyi silofon raja dari arah mana ya? Atas atau bawah? Ke atas. Betul itu. Yuk ke atas. Juga. Jojo mana? Capeknya. Bangun, bangun. Bangun, bangun. Kembalikan silofonnya. Silofon itu milik raja. Hah, raja? Milik raja? Raja mana? Raja tidak ada. Kami kesini mau ambil silofon raja. Bingo minta maaf, miau, miau. Lain kali bilang dulu kalau pinjam barang. Baik. Yeay, kita sudah dapat silofon raja. Yuk kita temui raja. Raja, sudah ketemu. Ah, silofonku. Terima kasih. Sama-sama. Bagaimana bisa ketemu? Sebenarnya kami yang ambil. Lain kali bilang dulu sebelum pinjam agar aku tidak khawatir. Kami minta maaf. Aku maafkan, tapi sebelum itu. Wow! Aku raja yang gembira, silofon ketemu. Terima kasih semua, ayo nyanyi bersama. Ting 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 ting. Pasti boleh. Terima kasih. Teman-teman, saatnya untuk hora hore. Sungguh gembira bersama-sama. La 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 la. Hora hore. Hai semua, hari ini kita bertemu raja. Raja sedih, silofon raja hilang. Jadi kami bantu cari. Kami bertemu tukang kebun dan pengawal istana. Mereka semua main silofon raja. Tapi mereka lupa minta izin dari raja. Lain kali bilang dulu kalau pinjam barang. Agar semuanya gembira. Sampai jumpa. Dah.
semua bergembira bersama Didi and Friends. Didi, ikut Didi. Jojo, Jojo tahu. Nana, 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 Nana. Ayo kita bermain dan menyanyi sukacita bersama Didi and Friends. Mesin warna. Iya. Wow. Nana, Jojo, hujan sudah berhenti nih. Lihat itu, ada pelangi. Wah, indahnya. Yuk kita pergi lihat pelangi. Hora, hore. Indahnya pelangi muncul usai hujan. Kira-kira Jojo lagi ngapain ya? Hai teman-teman, Jojo punya mesin baru. Wah, apa itu Jojo? Ini mesin warna. Mesin warna? Lihat nih, pertama-tama pilih warna dan tekan. Wah, hebatnya! Jojo, Didi boleh coba? Boleh. Didi, Nana, Jojo, sini datang ke ladang Pak Atan. Ada apa, Pak Atan? Pak Atan mau menunjukkan sesuatu. Yang benar! Pak Atan, kami sudah sampai. Nah, lihat lukisan ini. Bagus, kan? Lukisannya sih bagus. Tapi ada yang kurang. Nah, lukisannya tidak berwarna. Jojo tahu. Kita punya mesin warna. Teman-teman, buah stroberi warna apa ya? Merah. Betul itu. Buah stroberi warnanya merah. Wah, hebatnya mesin ini. Terima kasih. Didi mau coba? Mau. Ayo sama-sama pakai mesin warna. Tapi jangan lupa pulangkan kembali. Teman-teman, buah jeruk warnanya apa ya? Jingga. Betul, buah jeruk warnanya jingga. Wah. Nah, coba Nana pakai. Yeay, terima kasih. Ayo sama-sama pakai mesin warna. Tapi jangan lupa pulangkan kembali. Teman-teman, buah lemon warnanya apa ya? Kuning. Teman-teman pintar ya. Yeay, lukisannya sudah berwarna. Didi, ada satu lagi nih.
Tidak sadar kalau ternyata ada buah semangka. Mon boleh bantu? Mon! Nih, Mon coba ya. Terima kasih. Wah, hebatnya. Mon mau coba lagi ya. Dah. Mon, jangan dibawa mesin warnanya. Teman-teman, yuk kejar Mon. Yuk! Nanti kita cuci sama-sama ya. Oke. Ayo teman semua, bersihkan bersama sambil bergembira mencuci bersama. Yeay! Sekarang giliran Mon. Mon tidak mau. Mon mau jadi pelangi. Patan punya traktor baru. Mau ikut jalan-jalan? Yuk ikut bersama. Miau, miau. Mau. Oke. Ayo. Hora, hore. Oh, traktor Pak Atan, bawa jalan-jalan. Besar warna kuning, oh, traktor Pak Atan. Trak, trak, trak. Senangnya hati, bisa jalan-jalan. Oh, traktor Pak Atan. Didi mau kemana tuh? Jojo, Bobot, yuk ikut kami ke taman. Oke. Oh, traktor Pak Atan, bawa jalan-jalan. Besar warna kuning, oh, traktor Pak Atan. Trak, trak, trak. Hebat dan kuat, tarik barang berat. Happy Bear, mau ikut kami jalan-jalan? Mau! Oh, traktor Pak Atan, bawa jalan-jalan. Besar warna kuning, oh, traktor Pak Atan. Trak, trak, trak. Wah, bunganya banyak, cantik semua.
Sama-sama. Hora, hore! La 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 la. Ya ampun, nggak bisa nih. Yeay, punya Nana jadi. Sebentar lagi istana pasirnya selesai. Ombaknya sangat besar. Ya ampun, istana pasirnya rusak. Jojo tahu. Kita buat lagi istana pasir yang besar. Betul itu, lebih besar, lebih kuat. Biar Nana cari ember besar. Didi, Jojo, kalian buat saja dulu. Oke. Yuk sama-sama cari ember besar untuk membuat lagi istana pasir. Yuk, yuk, yuk. Nana, mau kemana nih? Patan. Nana mau cari ember untuk angkat pasir yang banyak. Mau bangun istana yang besar. Nah, mau Pak Atan bantu? Yuk ikut Pak Atan. Oke, Pak Atan. Nana bisa pakai ini. Nana naik apa tuh? Nana pinjam traktor Pak Atan. Traktor? Traktor ini bisa untuk apa? Nah, lihat ini. Oh, minggir sedikit. Bahaya kalau dekat-dekat. Oke, Nana sudah boleh keruk pasir. Oke. Wah, pasirnya banyak. Baru deh bisa bangun istana besar. Pak Atan, Didi boleh coba? Ya pasti boleh. Didi, hati-hati ya. Nah, Pak Atan tidur sebentar. Nanti bangunkan Pak Atan ya. Oke. Nana mau cari kulit kerang. Kita juga kumpulkan pasir. Buat istana. Yuk. Oh, seru sekali bangun istana. Ayo teman-teman bangun sama-sama. Bangun, bangun, bangun. Yuk, kita hias juga. Ayo teman-teman menghias istana. Letakkan sama-sama cantiknya istana. Hias, hias, hias. Pasang bendera dan yeay, sudah siap besarnya. Ya ampun, istananya kena ombak lagi. Bagaimana nih Pak Atan? Ya ampun, Pak Atan lagi tidur. Jojo tahu, kita buat parit sekeliling istana baru deh aman. Kita pakai traktor untuk menggali pasirnya. Yuk, hora, hore! Ayo buat parit menggunakan traktor. Keliling istana baru deh aman. Gali, gali, gali. Sudah selesai, istana jadi lebih aman. Siap-siap, ombak besar datang. Ini baru hebat. Terima kasih, Pak Atan. Teman-teman, saatnya untuk hora, hore. Sungguh gembira bersama-sama. La 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 la. Hora, hore. Hai teman-teman, hari ini kita bangun istana pasir. Tapi istana rusak kalau kena ombak. Jadi
istana yang lebih besar. Untung Pak Atan pinjamkan traktor. Kami seru menggali dan mengumpulkan pasir. Terima kasih Pak Atan. Sama-sama. Sampai jumpa teman-teman. Dah. Buanan, Pak Atan, kami sudah sampai. Wah, buahnya banyak. Ah, boleh bantu hitung tidak? Boleh, yuk. 1, 2, 3, 4, 5 durian. Ayo sama-sama hitung buah durian. 6, 7, 8, 9 buah durian. Eh, ada satu lagi. Kita bersama-sama hitung buah-buah yang ada. Durian, rambutan, dan kelapa. Ayo berhitung bersama. Ayo kita hitung buah rambutan. 1, 2, 3, 4, 5 rambutan. Ayo sama-sama hitung buah rambutan. 6, 7, 8, 9 buah rambutan. Tambah satu lagi. Satu lagi. 10 buah rambutan. Ayo kita bersama-sama hitung buah-buah yang ada. Durian, rambutan, dan kelapa. Ayo berhitung bersama. Oke, setelah ini kita hitung buah kelapa. 1, 2, 3, 4, 5 kelapa. Ayo sama-sama hitung buah kelapa. 9 buah kelapa. Satu lagi. Iya. Oh. 10 buah kelapa. Yeay, semua sudah dihitung. Terima kasih semua. Hora, hore. Inilah kebun nanas Pak Atan. Wow. Pak Atan punya berapa nanas? Ada 10 buah nanas. Eh, hilang satu. 9 buah nanas. Hilang satu lagi. 8 buah nanas. Jojo nggak apa-apa kan? Jojo baik-baik saja kok. Teman-teman, kita mau cari nanas yang hilang. Yuk ikut Didi. Yuk. Hora, hore. Aduh, tersangkut. Kalian duluan, nanti Pak Atan susul. Ayo kita bersama-sama cari buah nanas Pak Atan. Cantik, kuning, dan manis. Ayo mencari bersama. Eh, ada 3 terowongan. Teman-teman, di terowongan mana yang ada nanasnya? Terowongan warna merah kah? Bukan! Yang warna biru ya? Bukan! Nah, pasti terowongan warna kuning! Yeay, betul! Yeay, kita menemukan satu nanas! Hitung yuk! Dapat
8 buah nanas. Cari lagi yuk. Pak Atan mana ya? Tarik, tarik. Iya, iya. Sebentar lagi kita sampai. Itu nanas. Cepat ambil. Hah? Gimana ini? Hah, sebentar ya. Wow, kristalnya cantik. Tunggu. Di mana nanas yang tadi? Oh, nanasnya hilang. Teman-teman, bantu kami cari nanas. Itu nanas ke-10. Pak Atan lama. Tarik, tarik. Tunggu dulu. Kenapa nih? Bapak, ada nanas di belakang Bapak. Nanas itu punya Pak Atan. Nanas? Mana? Ini nanas ya? Iya ya. Bapak kira kristal. Nah, ambillah. Bapak minta maaf, Bapak tak sengaja. Tarik, tarik. Pak Atan. Oh, Pak Atan. Kami menemukan 10 buah nanas. Lega, Pak Atan. Minta maaf ya, saya yang ambil. Nggak apa, saya maafkan. Nah, yuk kita makan bersama. Yeay! Ya ampun, Pak Atan terjebak di lubang nih. Teman-teman, saatnya untuk... Hora, hore! Sungguh gembira bersama-sama. La, 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 la. Hora, hore! Hai teman-teman, hari ini kita menghitung nanas Pak Atan. Ada 10 buah nanas. Tapi nanasnya hilang, kami lelah mencarinya. Untung ketemu. Akhirnya Pak Atan punya 10 buah nanas. Lain kali kita hitung sama-sama lagi ya. Hora, hore, hore. Sampai dapat Dino.
sekarang dikejar. Lari! Hehehe, ayo kejar, ayo kejar, Moon. Wow. Hah? Ibu Mimi nggak apa-apa kan? Ibu baik, untung ibu tidak jatuh tadi. Sampahnya berserakan. Yuk kita bersihkan. Nah, biar Moon bantuin. Berubah menjadi Ultramon. Iya. Bahaya nih. Biar Ultramon bersihkan. Baik, Ultramon. Wah, Ultramon cepat sekali memindahkan batu. Wah, kalian baik, sudah bersih-bersih. Nih, apel. Terima kasih, Ibu Mimi. Sama-sama, dah. Wah, membantu orang dapat hadiah ya? Tuh, bantu lagi. Teman-teman, mau ikut Ultramon gak? Mau. Yuk, hora, hore. Hei, Pak Beruang. Pak Beruang dari mana? Hai semua, tadi Pak Beruang masuk hutan. Oh, pantas saja mobil Pak Beruang kotor. Eh, iya, harus dicuci nih. Tolong, mobilnya banyak kuman nih. Tenang saja, Ultramon sudah datang. Kumannya menempel sangat kuat. Teman-teman, bersihkan kuman pakai apa ya? Sabun! Ultramon, nih sabun! Terima kasih! Simon datang, Ultramon sudah datang, menggosok, berbuih, Ultramon cuci bersih. Sekarang kita siram mobilnya. Biar Ultramon saja. Hiya! Wah, Ultramon bilas pakai air. Mobil Pak Beruang sudah bersih. Terima kasih. Pak Beruang, mana hadiahnya? Tunggu ya. Mon, kenapa minta hadiah? Mon kan sudah bantu, jadi Mon minta hadiahnya. Kita membantu karena ikhlas, nggak boleh minta hadiah. Oh, okay. Lain kali Mon nggak bakal minta deh. Maaf ya, Pak Beruang cuma punya ini. Nggak apa-apa, terima kasih Pak Beruang. Tolong! Ada yang minta tolong tuh. Yuk kita bantu. Ibu Tia, ada apa? Tia tersangkut di atas pohon. Tia takut. Tia manjat tinggi sekali. Bagaimana ini? Nah, tenang saja. Mon datang. Selamatkan Tia. Terima kasih, Mon. Nanti ibu kasih es krim ya. Gak usah, Mon ikhlas. Gak perlu hadiah. Wah, Mon sangat baik. Didi, Nana, Jojo mau es krim? Mau. Mon juga mau es krim deh. Teman-teman, saatnya untuk Ultramon dapat hadiah kalau membantu. Jadi, Ultramon pun membantu lagi. Tapi, gak baik minta hadiah setelah membantu. Kita tak dapat hadiah pun tak masalah. Itu betul. Teman-teman pun membantu dengan ikhlas ya. Sa-
sampai jumpa. Dah. Besarnya rusak. Hah? Cijam tahu dari mana? Jadi begini ceritanya. Semalam hujan dan anginnya sangat kencang sampai jam besar rusak. Oh, seperti itu ceritanya. Pantas saja jam besarnya nggak bunyi tadi. Didi bisa perbaiki jam besar? Bisa. Yuk kita bangunkan Nana dan Jojo. Tik 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 tok. Yuk kita bangun pagi. Jam besar sudah rusak. Ya ampun, yuk diperbaiki. Yuk diperbaiki. Ya ampun, jam besarnya rusak parah tuh. Lihat, angkanya banyak yang jatuh. Yuk kita pasang lagi. Teman-teman mau bantu? Mau! Yuk! Hora, hore! Teman-teman, yuk kita hitung sama-sama. Satu, dua, tiga! Teman-teman, nomor tiga ada sama siapa? Sama Didi! Betul! Yuk kita hitung lagi. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nomor 9 ada sama siapa ya? Nana, nomor 6 sudah ada tuh. Eh?
Ternyata Nana pegang nomor 9. Nana bercanda deh. Yuk kita hitung lagi. 10 11 12. Nomor 12 ada sama Jojo. Yeay, kita sudah pasang semua nomor. Tapi jarum panjangnya belum bergerak. Lonceng nggak bunyi kalau jarum panjang nggak bergerak. Yuk kita lihat ke dalam jam besar. Tik, 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 tok. Yuk kita lihat lagi. Jam besar sudah rusak. Yuk, yuk diperbaiki. Yuk diperbaiki. Wah, banyaknya. Ada gear yang tidak berputar. Lihat, ada gear rusak. Jojo tahu. Kita cari gear yang sama, menggantikan gear yang rusak. Teman-teman, ikut Didi cari gear baru. Yuk! Teman-teman, gear ini ukurannya sama nggak? Nggak! Besarnya segini bukan? Jojo, itu kebesaran tahu. Oke. Teman-teman, ini ukurannya sama nggak? Sama, sama. Yeay, kita berhasil. Jam besar sudah bergerak lagi. Teman-teman, jam 10 pagi waktunya untuk apa? Waktunya minum pagi. Yuk, tapi sebelum itu, saatnya untuk... Hora! Hore! Sungguh gembira bersama-sama. La 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 la. Hora! Hore! Hai semua, hari ini kita perbaiki jam besar. Kita susun lagi angka-angka di jam besar. Jarum jam besar belum bergerak. Ternyata jarum gak bergerak karena ada gear yang rusak. Lalu kita ganti dengan gear yang baru. Terima kasih sudah memperbaiki jam besar. Sama-sama. Sampai jumpa, teman-teman. Klinik gigi? Sakit gigi. Joni. Joni? Joni, Joni. Ya, ayah. Makan manis. Tidak, ayah. Benar, nih? Ya, ayah. Buka mulut. Ha, ha, ha. Joni, tidak baik berbohong. Baik, ayah. Tidak lagi, deh. Yuk, pergi memancing. Yeay! Oh, Joni. Oh, ayah. Duh, senangnya bersama. Hey, oh, ayah. Oh, Joni. Sayang-sayang selamanya. Joni, Joni. Ya, ayah. Makan ikan. Tidak, ayah. Ayah
Pintarnya anak ayah. Oh Joni, oh ayah, duh senangnya bersama. Hey, oh ayah, oh Joni, sayang-sayang selamanya. Joni, Joni. Ya ayah. Ayah sayang. Siapa? Ayah sayang. Joni? Wah, ayah. Joni sakit gigi. Sakit gigi? Coba ayah lihat. Hah? Gigi Joni sudah rusak. Yuk, kita ke dokter gigi. Selamat datang di klinik gigi. Siapa itu, ayah? Hai, aku dokter gigi. Oh, dokter gigi. Hai. Dan ini asistenku. Hai. Nana. Sakit gigi. Jangan nangis ya, Joni. Kan ada Nana. Nah, biar dokter periksa gigi Joni ya. Oke. Joni, Joni. Ya, dokter. Sakit gigi. Ya, dokter. Jangan nangis, oh Joni. Buka mulut. Hah? Di mana nih? Hah, kotornya? Oh, ini di dalam mulut Joni. Nyom 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 nyom. Hmm, kuman gigi. Om nyom 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 nyom. Lari. Om nyom 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 nyom. Iya. Iya, kuman lagi. Om nyom 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 nyom. Iya, 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 iya. Om nyom 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 nyom. Om nyom 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 nyom. Iya, 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 iya. Jangan takut, dokter gigi dan asisten imut datang membantu. Hah? Ayo kita bersihkan gigi. Ayo. Ya. Nyom 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 nyom. Bersih bersih. Yang kiri. Bersih bersih. Yang kanan. Bersih atas dan bawah. Gigi bersih. Wah wah wah. Kuman sudah nggak ada. Giginya sudah bersih. Yeay. Tapi gigi Joni masih ada yang berlubang. Berlubang? Mana? Teman-teman, bisa bantu Joni? Tolong cari gigi berlubang. Mana? Wah, kalian pintar deh. Yuk tambal gigi berlubang. Yah, 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 yah. Yeay, selesai. Gigi Joni sudah gak rusak. Dokter sangat hebat. Terima kasih, dokter. Sama-sama, Joni. Dokter kasih hadiah. Sikat gigi baru. Yeay. Gosok gigi 2 kali sehari ya. Oke, dokter. Ayah, Joni mau gosok gigi terus 2 kali sehari. Iya, seperti apa Joni menggosok gigi? Seperti ini. Gosok, gosok ke kiri. Gosok, gosok ke kanan. Gosok, gosok dan bawah.
mulut anak ayah. Nih, yang ayah sayang ini. Mwah. Hari ini Pak Beruang bawa Joni ke klinik gigi. Gigi Joni berlubang, sakit tahu. Di klinik, dokter membersihkan gigi dan menambah gigi berlubang. Setelah itu, Joni gosok gigi dengan teman-teman. Joni jangan lupa gosok gigi terus ya, agar gigi sehat dan kuat. Dah, hora! Hai semua. Hai Kak Edi. Anak-anak, yuk kita belajar tentang badan burung dengan Kakak Edi. Yeay! Hora! Hore! Ayo semua kita mengenali badan burung bersama-sama. Ini paru burung. Ini paru saya. Bukan dong, ini paru. Oh, ayo semua kita mengenali badan burung bersama-sama. Ini sayap burung. Ini sayap saya. Sayap, 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 sayur. Keliru, ini sayap. Oh, ayo semua kita mengenali badan burung bersama-sama. Ini ekor burung. Ini ekor saya. Ekor. Ekor, ekor. Ekor? Ya, benar. Ini ekor. Yeay! Kita semua sudah mengenali badan burung bersama-sama. Yuk nyanyi sekali lagi. Paru, paru. Sayap, sayap. Ekor, ekor. Tahu badan burung. Mon juga sudah tahu. Surat-surat kiriman untuk Didi. Terima kasih Kak Edi. Sama-sama. Tas Kakak Edi besar sekali. Di dalamnya banyak surat yang harus Kakak antar. Wah, semuanya harus diantar hari ini. Iya, betul. Entah bisa atau tidak. Kakak Edi, boleh kami bantu? Yang benar. Terima kasih. Sama-sama. Teman-teman mau ikut? Mau! Yuk! Ada banyak surat dan juga bingkisan. Ayo antar sama-sama. Pertama-tama, kita lihat surat ini untuk siapa? Surat ini untuk Bibi Mary. Ada perangko toko Bibi Mary dan kotak. Nah, artinya kita harus pergi ke toko Bibi Mary dekat kota. Wah, pasti seru banget ya. Oke, yuk kita pergi.
Surat, surat. Kiriman untuk Bibi Mary. Pengantar posnya banyak sekali. Kami sedang bantu Kakak Edi. Ada banyak surat yang harus diantar. Wah, baik sekali kalian. Tunggu ya. Nah, nanti kalau lapar, makan ya. Terima kasih, Bibi Mary. Oke, yuk kita lihat surat selanjutnya. Pesannya bingkisan ini. Bingkisannya ada perangko Nina. Teman-teman, Nina lumba-lumba. Lumba-lumba tinggal di mana? Laut! Betul! Nina tinggal di dalam laut. Jadi, kita pergi ke rumah Nina di laut. Itu betul! Kalian sangat pintar! Surat! Surat! Hai semua! Hai Nina! Kami ada kiriman untuk Nina. Terima kasih. Bingkisan Nina besar sekali. Isi dalamnya apa? Nina beli pita baru. Lucunya pita Nina. Terima kasih. Wah, semua sudah bisa antar surat ya. Yuk kita antar lagi semua suratnya. Oh, ayo semua tolong Kakak Edi. Antar surat bersama kami. Yuk ikut kami. Antar sana sini. Temu banyak teman-teman. Wah, semua surat dan paket sudah selesai diantar. Untung kalian bantu. Kalau tidak, sampai malam pun belum selesai. Terima kasih semua. Sama-sama. Kakak Edi pulang dulu ya. Sampai jumpa Kakak Edi. Eh, ada satu surat lagi nih. Ya ampun, surat siapa ya? Tidak ada alamatnya nih. Kita pulang saja yuk. Jojo, kita coba antar surat ini. Betul deh. Kita kan tukang pos seperti Kak Edi. Oke. Kita coba dulu. Yeay, gitu dong. Yuk kita lihat surat ini. Ada perangko hutan dan rumah pohon. Kita sudah ada di dalam hutan. Jadi, kita harus mencari rumah pohon. Teman-teman, lihat rumah pohon. Di sana tuh. Nah, sudah ketemu. Terima kasih, teman-teman. Surat, surat. Ada surat datang. Eh, Kakak Edi? Kenapa kalian datang ke sini? Ini surat untuk Kakak Edi. Suratnya tertinggal tadi. Oh, iya ya. Terima kasih semua. Sama-sama. Teman-teman, saatnya untuk Hora Hore. Sungguh gembira bersama-sama. La 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 la. Hora Hore. Hai teman-teman, hari ini kita bantu Kakak Edi. Kakak Edi bawa banyak surat. Jadi, kita bantu mengantar. Di suratnya ada perangko dan alamat untuk diantar. Kita bertemu banyak sekali teman saat antar surat. Semua pintar mengantar surat. Hehehe.